اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hambamu. Dan aku berada dalam janjimu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmatmu kepadaku dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله أنت توهانك بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك
wa ma hiya min adh-dhalimin bibaid. Sadaqallahul azim. Dan apabila datang utusan-utusan kami kepada Nabi Lut, ia merasa duka cita dengan kedatangan mereka dan merasa tidak terdaya untuk mengawal mereka dari gangguan kaumnya, sambil berkata, ini adalah hari yang amat mencemaskan. Dan kaumnya pun datang meluru kepadanya dengan tujuan hendak mengganggu tetamunya. Sedang mereka sebelum itu sudah biasa melakukan kejahatan. Nabi Lut berkata, wahai kaumku, di sini ada anak-anak perempuanku. Mereka lebih suci bagi kamu. Maka berkahwinlah dengan mereka. Oleh itu takutlah kamu kepada Allah. Dan janganlah kamu memberi malu kepadaku mengenai tetamu-tetamuku. Tidakkah ada di antara kamu seorang lelaki yang bijak berakal yang dapat memberi nasihat? Mereka menjawab, sesungguhnya engkau telah pun mengetahui bahawa kami tidak ada sebarang hajat kepada anak-anak perempuanmu. Dan sebenarnya engkau sedia mengetahui akan apa yang kami kehendaki. Nabi Lut berkata, kalaulah aku ada kekuasaan untuk menentang kamu, atau aku dapat bertumpu ke suatu tempat bertahan yang kuat dari penyokong-penyokong, tentulah aku akan membinasakan kamu. Mendengar yang demikian, tetamunya berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah malaikat utusan Tuhanmu. Kaum engkau yang jahat itu tidak sekali-kali akan dapat melakukan kepadamu sebarang bencana. Oleh itu pergilah berundur dari sini bersama-sama dengan keluargamu pada tengah malam. Dan janganlah seorang pun di antara kamu menoleh ke belakang, kecuali isterimu. Sesungguhnya ia akan ditimpa azab yang akan menimpa mereka kerana ia memihak kepada mereka. Sesungguhnya masa yang dijanjikan untuk menimpakan azab kepada mereka ialah waktu subuh. Bukankah waktu subuh itu sudah dekat? Maka apabila datang masa pelaksanaan perintah kami, kami jadikan negeri kaum Lut itu tunggang terbalik. Tertimbus segala yang ada di muka bumi ini. Dan kami menghujaninya dengan batu-batu dari tanah yang dibakar, menimpanya bertalu-talu. Batu-batu itu ditandakan di sisi Tuhanmu untuk membinasakan mereka. Dan ia pula tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim itu. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Hud. Surah yang ke-11 pada juzuk yang ke-12. Bermula daripada ayat 77 sehinggalah ayat yang ke-83. Kisah Lut alaihissalam bersama kaumnya. Dinamakan kaumnya sebagai kaum Nabi Lut. Tidak sebagaimana Nabi-Nabi lain yang kaum mereka mungkin dinamakan Ad, Samud dan lain-lain. Maka nisbah kaum ini kepada Nabi Allah Lut AS bagi menunjukkan bagaimana keengkaran mereka kepada Nabi Allah Lut AS. Nabi Allah Lut merupakan anak saudara kepada Ibrahim. Sebelum kisah Nabi Lut kita bacakan pada malam ini, kita telah terangkan sebelum ini bagaimana para malaikat, tiga malaikat, Jibril, Mikail dan Israfil. Dan ada riwayat menyatakan Jibril bersama dengan 9 malaikat lain yang mendatangi mengunjungi Nabi Allah Ibrahim sebagai tetamu, bagi membawa dua berita. Itu berita kelahiran Nabi Allah Ishak dan Nabi Allah Yaakob melalui isteri Ibrahim yang bernama Sarah, yang berusia hampir 100 tahun atau 99 tahun. Dan mengembirakan, sekaligus mengembirakan Nabi Ibrahim AS yang usianya 120 tahun.
sebagai satu mukjizat Nabi Ibrahim dan sebagai satu karamah Sarah. Kemudian pada malaikat ini memberitahu kisah ataupun mereka datang untuk memusnahkan kaum Nabi Lut. Maka Nabi Allah Ibrahim bertanya dan meminta penjelasan serta menyuruh pada malaikat supaya menangguhkan azab, supaya mengasihani Lut yang berada dalam kaum tersebut. Maka malaikat-malaikat ini menjawab, ini urusan Allah yang sudah pun termaktub. Maka jangan kamu mencampurinya. Bahkan kami akan menyelamatkan Lut dan keluarganya alaihi salam. Dan kita tahu Nabi Allah Lut diutuskan kepada 5 kota utama. Walau yang paling popular, yang paling utama namanya kota Sadu. Tetapi kota-kota lain juga seperti Amura, seperti Daduma, seperti Da'uta dan seperti kota raya Kutum. Kelima-lima bandar ini ialah bandar yang pelakunya semuanya homoseks dan semuanya lesbian. Sehingga kelima-lima bandar ini dibinasakan oleh Allah SWT. Oleh kerana Nabi Allah Lut tinggal di kota Sadum, maka kisah Sadum ini disebut. Tetapi ia juga melibatkan negeri-negeri ataupun perkampungan-perkampungan yang lain yang mengamalkan perkara yang sama. Bahkan Nabi SAW juga memberi amaran. Bukan sekadar kaum Nabi Lut yang dibinasakan kerana perbuatan homoseks, lesbian ini. Bahkan mana-mana umat yang melakukannya diancam dengan kebinasaan. Disebut dalam satu hadis, sayakunu fi akhir ummati qaumun yaktafi rijaluhum bir rijal wa nisa'uhum bin nisa' fa idza kana zalika fartakibu adzab qaumi lut an yursilallahu alaihim hijaratan min sijjil summa tala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma hiya min adh-dhalimin nabiyyin. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, akan berlaku pada akhir umatku kaum yang lelakinya cukup dengan lelaki, yang perempuannya cukup dengan perempuannya. Maknanya lelaki dia akan berseronok dengan lelaki, perempuan akan berseronok dengan perempuan. Dan bila mana berlaku demikian, maka kamu tunggulah azab kaum Nabi Lut. Allah pasti akan menghujani mereka batu-batu daripada api neraka. Kemudian Rasulullah membaca ayat yang terakhir, ayat yang ke-83 dan surah Hud ini, وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِينَ, dan peristiwa orang zalim yang dibinasakan itu tidak jauh. Maksudnya bukan lama, seolah-olah ia baru terjadi. Supaya semua mengetahui bahaya perbuatan ini. Baik, kaum Nabi Lut sebelum kita membacakan penafsirannya, mereka bukan sekadar melakukan homoseks dan lesbian. Yang bermula daripada syaitan yang mendatangi mereka, iblis yang mendatangi mereka dengan peparas yang cantik sehingga menggiurkan, menaik syahwat sebahagian mereka. Kerana mereka kaum Nabi Lut ni suka berada di kelab. Mereka antara kaum yang suka duduk kat kelab. Kelab ni maksudnya suka berkumpul. Suka lepak-lepak, tasakuk. Dan di situ mereka bercakap, ha, semua benda. Sehingga datang iblis dengan rupa lelaki yang cantik, menggoda sehingga menaikkan syahwat sebahagian mereka. Dan iblis mengajar mereka melakukannya sehingga dia menjadi kebiasaan. Sebagaimana kita sebut semalam, bila lelaki sibuk dengan homoseksnya, homoseksualnya, maka perempuan melihat mereka tidak dipedulikan. Lalu mereka mengamalkan asihab, yakni golongan lesbian. Sehingga berterusan, bertebaran, sehingga Allah mengutuskan Nabi Allah Lut AS. Nabi Allah Lut bukan sekadar melihat mereka ini ada kejahatan-kejahatan yang biasa dilakukan oleh orang lain. Kaum-kaum syirik seperti menyembah berhala. Ini penyakit ataupun ini adalah perkara asas para Nabi diutuskan. Semua para Nabi diutuskan, asas utama ialah membendung dan menolak fahaman syirik, penyembahan berhala. Tetapi kenapa kisah kaum Nabi Lut ini tidak disebut tentang berhala? Berbeza dengan kisah Nabi Allah Nuh AS. Bukan Nabi Allah Syuaib. Bukan Nabi Allah Saleh. Bukan Nabi Allah Hud alaihissalatu wassalam. Bila sampai kisah Nabi Allah Lut, maka diceritakan tentang golongan homoseksual. Apakah syirik ataupun perbuatan itu lebih teruk daripada penyembahan berhala? Baik, penyembahan berhala berkait dengan akal, kerosakan akal. Manakala melakukan homoseksual ini ialah kerosakan tabiat.
Penyembahan berhala berpunca daripada akal yang tidak berfungsi. Akal yang tidak mampu berfikir dan ingin berpegang dengan apa yang dipegang oleh datuk nenek moyang. Nenek moyang. Manakala perbuatan homoseksual ialah penyakit jiwa. Penyakit jiwa dengan bahasa lain penyakit gila. Yang pelik. Sehingga benda ini disebut oleh Allah dalam Quran bagi menunjukkan mereka satu-satunya kaum yang dihadapi oleh Nabi berkelakuan demikian. Nabi-Nabi lain yang mereka hadapi ialah masalah syirik. Nabi Allah Lut bukanlah persoalan syirik yang utama walaupun itu berlaku. Tetapi masalah homoseksual ini yang lebih teruk dan lebih durjana. Walaupun dosa syirik lebih besar. Namun oleh kerana amalan ini tak pernah dilakukan oleh mana-mana makhluk Allah. Tak ada makhluk Allah yang buat benda ini. Binatang-binatang pun tak ada. Bahkan sebelum ini tak ada mereka yang pertama. Mereka disenaraikan oleh para ulama tentang beberapa kemungkaran yang mereka buat. Yang pertama menyembah berhala. Yang kedua homoseksual dan lesbian. Yang ketiga mereka suka bergaduh ke mana mereka berkumpul. Dipanggil mubaghadah fil majalis. Fil majalis. Bertekak di macam bandar koboi. Ni silap sikit tembak macam gitu. Silap sikit bertumbuk. Ni golongan mubaghadah. Yang ni suka bergaduh, suka berbalah. Dan mereka ini suka menggunakan binatang sebagai interaksi ataupun sebagai cara mereka berjudi. Mereka menggunakan burung merpati. Mereka menggunakan ayam. Mereka menggunakan anjing untuk dilaga-lagakan. Pertandingan laga binatang ini dimulakan oleh kaum Nabi Lut. Semua laga jenis laga-laga binatang ni menzalimi binatang dengan cara atau disebut dalam bahasa Arab sebagai muharasyah. Muharasyah, mereka ada anjing latih khas untuk belaga. Mereka ada ayam latih khas untuk belaga ayam. Maka sebagian orang kita pun ambil laga ayam. Yang paling kita bimbang atau nama pelancongan, mereka namakan ini sebagai satu bentuk pelancongan, belaga ayam. Ini perjudian. Ini kemungkaran. Ya, saya tengok ada satu tempat. Bila dia jadikan belaga ayam ni, kita cerita kat Malaysia lah. Sebagai satu tarikan pelancong. Tapi ini bukan tarikan pelancong. Ini tarikan azab Allah. Kemurkaan Allah. Sebab kalau dia tak berjudi sekalipun, perbuatan menzalimi binatang, hukumnya berdosa. Laga lembu ke, laga anjing ke, laga ayam ke, laga kabur ke atau laga kumbang, apa benda binatang sekalipun, ini perbuatan yang diharamkan oleh Islam. Dilaknat pelakunya. Dan mereka juga suka berambut panjang. Lelakinya suka berambut panjang macam perempuan. Dipanggil sebagai tasfif. Mereka melawarkan rambut mereka, memanjangkan rambut mereka sebagaimana rambut perempuan. Maksudnya mereka dandang rambut mereka macam dandang perempuan berdandang rambut. Kita biasa orang lelaki rambut ni tak peduli sangat. Tak peduli sangat. Ianya sikit-sikit ialah. Kalau perempuan dia dandang rambutnya lama. Selung tu biasanya perempuan. Tapi kau Nabi Lut selung tu lelaki. Mereka suka berdandang rambut. Mereka suka menghias rambut. Bahkan ini merupakan satu tagline ataupun golongan homoseksual sampai hari ini. Hari ini geng-geng homoseksual dia akan merapikan rambutnya dengan perapian yang luar biasa. Ya, Islam menyuruh kita rapi rambut. Tidak syak dalam hal itu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sya'run falyukrihu." Siapa yang ada rambut maka hendaklah dia memuliakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang sahabat yang rambutnya tidak disikat, tidak diminyak, demikian juga janggutnya, maka Rasulullah bertanya, "Apakah kamu tak disikat, kamu tak diminyak?" Sikat rambut kamu, minyakkan janggut kamu, minyakkan rambut kamu. Maka dalam Islam betul. Tapi cara golongan homoseksual merapikan rambut ni lain pada lain. Artinya dengan kata lain, lebih, kita katakan, lebih menunjukkan ketelitian mereka. Itu memang perbuatan mereka sampai. Maka Allah Ta'ala menyebut tentang kejahatan ini. Dan antaranya ialah mereka suka minum arak. Dan di antaranya ialah mereka suka telanjang. Telanjang tu benda budaya biasa mereka. Telanjang. Artinya tidak mengambil berat dalam persoalan aurat. Baik, ini sebahagian daripada kejahatan. Ada lain-lain antara tabiat mereka. Tapi ini bukanlah disebut sebagai perbuatan haram. Tapi antara perangai mereka. Bersiul menggunakan tangan. Tak tangan dulu. Siul. Bersiul menggunakan tangan. Maka itu juga amalan mereka. Tapi sebagai amalan mereka haram. Sebagai amalan tadi tidaklah haram. Tapi dikenali dia punya karakter mereka. Tapi Ustaz, kalau saya bersiul tangan haram ke? Tidak haram. Itu kan perbuatan kaum Nabi Lut, ya. Tak sekadar perbuatan, tapi perbuatan tak disebut laknat, maka perkara ini masih lagi dalam pertimbangan hukum harus.
kalau perbuatan tu memang disebut haram, haram semudah seperti belaga binatang dan sebagainya, ya ia haram. Ini sebahagian kejahatan kaum Nabi Lut selain daripada merompak. Mereka juga suka merompak dan cara mereka merompak cukup aneh. Dia sekampung merompak. Dia bukan seorang merompak, sekampung. Dia dengar je orang kampung lain siap. Maka pedagang-pedagang yang cuba berlindung di negara mereka, di negeri mereka, akan dirompak sedikit demi sedikit. Satu kampung merompak, mengambilnya. Yang akan kita ceritakan nanti bagaimana kejahatan kaum Nabi Lut dalam banyak, disebut oleh Allah dalam banyak surah. Termasuk surah Al-A'raf, termasuk surah Hud yang kita baca. Termasuk dalam surah Syu'ara, termasuk dalam surah An-Naml. Yang diceritakan ada yang secara detail, ada yang secara ringkas, ada yang diceritakan sebagai satu perbandingan kejahatan mereka dengan kejahatan kaum yang lain. Allah Ta'ala berfirman, walamma, dan apabila ja'at, datang rusuluna, malaikat-malaikat kami, Lutan kepada Nabi Allah Lut, si abihim, maka Nabi Lut merasa terganggu. Wadaka bihim zara'a, dan merasa sempit dada. Wa qala hadha yaumun asib, ini adalah hari yang mencemaskan. Kisahnya bermula bila malaikat ini meninggalkan Nabi Allah Ibrahim. Dan jarak Nabi Allah Ibrahim di Filistin dan Nabi Allah Lut di negara, di kota Sadum. Atau hari ini setengah ulama menyatakan laut mati. Ini dalam negara Urdun atau Jordan. Jaraknya tidak jauh, lebih kurang 4 parsakh. Maka malaikat ini pun datang. Waktu dia datang, yang pertama mereka bertemu dengan dua orang anak Nabi Lut alaihissalam. Dan Nabi Lut yang benar-benar beriman di kalangan kaum Nabi Lut ialah Nabi Lut dan dua orang anak perempuannya. Manakala isterinya nifaq. Nifaq maksudnya zahir Islam tapi dalam hatinya kafir. Nifaq. Sama sebagaimana kisah Nabi Allah Nuh alaihissalam. Maka kedua-dua anak ini terserempak dengan pemuda-pemuda yang cantik. Lalu dua anak perempuan ini merasa bimbang. Lalu kedua-dua ini memberi amaran, tuan nak ke mana? Maka jawabnya, kami ingin pergi ke rumah Lut. Lalu kata dua anak perempuan ini, Lut rumahnya diisyaratkan rumahnya. Sampai diberi amaran, kampung ni kampung orang jahat. Mereka suka buat kesekian-sekian. Maka tuan perlu berlindung supaya tak dikenakan perbuatan kejahatan kaum di negeri ini. Sebab dua anak Nabi Lut tidak mengenalinya sebagai malaikat. Termasuk Nabi Lut juga tidak kenal ia malaikat. Kerana malaikat ini merupai ghilman hisan wujuh, pemuda-pemuda yang hisan. Bukan kita kalau baca hadis Nabi, malaikat-malaikat dia akan berupa dengan rupa yang cantik. Untuk menunjukkan kemuliaan malaikat. Yang rupa hodoh tu jin. Kalau malaikat antara cara kita nak kenal, kalau dia datang jumpa manusia, dia datang dengan rupa yang cantik. Yang kedua, kalau dia datang, dia tak akan menakutkan. Dia berbeza dengan jin atau syaitan. Dia datang dengan rupa yang buruk. Kemudian dia datang untuk menakutkan. Kalau lawa pun lawa sekejap je. Macam Lang Suir. Sekejap lawa. Lepas tu rambut dia keluar balik taringnya. Itu sekejap. Pada malaikat ini, kalau mereka tasyakulat atau kita katakan penyerupaan, mereka akan menyerupai lelaki yang paling lawa. Kemudian mereka datang dengan mengamankan. Mereka tak akan menakut-nakutkan. Mereka tak akan jadikan bulu roma kita naik. Kepala kita meremang, kecipsa-kecipsa, bukan. Itu sifat malaikat. Dengan bau yang wangi. Maka wanita ini, dua orang anak Nabi Lut tak tahu. Tapi mereka tunjuk rumah Nabi Lut. Tempat di mana selamat. Dan ketika mana malaikat ini mengunjungi Nabi Allah Lut AS. Maka Lut rasa tertekan. Si Abihim merasa ini keadaan yang bahaya. Wadaqa bihim zara'a. Sempit dada. Maksudnya, satu tekanan yang kuat bagi melindungi tetamu. Kalau kita tengok Nabi Allah Ibrahim memuliakan tetamu, dan Nabi Lut ni lebih berat sebab dia kena pertahankan tetamu. Dan ini di antara hak-hak tetamu. Tetamu ini bukan sekadar dimuliakan, dipertahankan. Kalau ada orang anaya tetamu, dipertahankan. Bukan diceritakan ada seorang Arab Badui. Dia ni memang belajar tentang kemuliaan tetamu. Siapa pun datang rumah dia, masuk kawasan dia, maka dia akan pertahankan. Satu ketiga sekumpulan orang sedang memburu binatang. Tiba-tiba binatang ni masuk ke pagar rumah dia. Maka Badui ni keluar menghunus pedang. Dia kata, jangan kamu ganggu kerana binatang ini sudah menjadi tetamu aku. Tadi kat luar tak apa kamu nak kejar. Ni jadi tetamu aku, maka langkah banyak aku dulu. Dan mereka tidak mengusik.
Ini satu kisah bagi menggambarkan bagaimana dimulakan tetamu, walau binatang. Tetamu tu binatang. Supaya kita tahu hak tetamu bukan sekadar dimulakan dengan hidangan, dengan makanan, dengan tutur kata yang baik. Bukan dimulakan dengan mempertahankan dia. Sebab dia tetamu kita. Jangan ada orang yang usik dia, jangan ada yang menganiaya dia bila dia menjadi tetamu kita. Kata Nabi Allah Lut, qala hadha yaumun asib. Hari ini hari yang mencemaskan. Yaumun asib. Ha, kita pun boleh bercakap guna ayat ni. Hadha yaumun asib. Hari ini cemas sungguh. Cemas. Apa-apa musibah? Yaumun asib. Hari yang mencemaskan. Waja'ahu qawmuhu. Maka tiba-tiba datang kaum Nabi Lut. Yuhra'un. Perkataan yuhra'un. Berlari-lari daripada perkataan ahra'ah. Berlari-lari. Excited. Yuhra'una ilaihi. Berlari-lari ke rumah Nabi Lut. Apa cerita mereka berlari? Bila para malaikat ni datang, bertandang bertamu rumah Nabi Lut. Tanpa Nabi Lut mengetahui apa yang nak dibawa. Dan Nabi Lut pun tak tahu ini malaikat. Cuma Nabi Lut mengetahui dia bukan orang sini. Dan mereka tetamu. Maka kewajiban Nabi Allah Lut memuliakannya dan menjaga dan mempertahankannya. Tiba-tiba isterinya keluar pintu belakang. Isterinya, setengah pada ahli sejarah, menyebut nama isterinya. Ada berkata namanya Waliah. Ada kata nama isterinya ialah Adu. Ada isteri yang mengatakan isteri nama Edis. Edis nyamuk. Edis. Ada yang menyatakan isterinya bernama Walihah. Ada sebut Waliah. Walihah. Ada yang menyatakan isterinya bernama Haishafa. Ada yang menyatakan isterinya bernama Halsafa. Jadi masalah nama isteri tak penting. Allah Ta'ala tak sebut. Cuma kita menyebut sebahagian. Perumat sama juga waktu kita menyebut tentang nama anak Nabi Nuh. Ada yang menyatakan Kanaan. Ada yang menyatakan namanya Yam. Dan lain-lain. Nama tu bukanlah penting. Cuma saja beritahu. Ada pandangan di sejarah. Tapi di sisi ahli kitab Yahudi. Mengenali isteri itu bernama Adu dan Edis. Ini si ahli kitab. Di sisi ahli sejarah. Mereka menamakan sebagai Waliah atau Walihah. Ya, takut-takut kita terbabah guna nama dia mana tahu. Yalah, orang kita kan nak nama pelik-pelik hari ni. Nama yang aneh-aneh. Lepas tu ustaz pening kepala cari makna. Tahu-tahu ni isteri Nabi Lut yang khianat ni. Tapi dah daftar dah habis. Ha, tak mengaji tafsir, tak tahu tak apalah. Kalau orang yang tahu, aib. Lepas tu kita selalu nasihat orang kalau nak bagi nama anak-anak. Memadai nama anak-anak dengan nama nabinya. Dengan nama sahabiyahnya. Dengan sahabat itu cukup. Biar ada orang kita memang nama nak pelik-pelik sikit. Biar canggih-canggih sikit. Biar dia macam Lego, tak boleh cantum-cantum. Macam Lego. Jadi cantumlah 5 jenis nama. Jadi macam Lego. Jadi kita tuan-tuan jangan cenderung macam tu. Kita biar anak-anak kita namanya ialah nama-nama Nabi. Nama malaikat. Nama tokoh-tokoh ulama. Nama orang soleh sebab kebanggaannya bukan sekadar dari sebut. Makna nama, doa pada nama tadi bukan dari sebut sumbangan nama itu pada dunia Islam. Dan juga kita katakan ketaatannya kepada Allah. Sebab itu kita menamakan dengan nama-nama ketuhanan. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Muhaimin, Abdul Wahab, Abdul Jabbar. Dan sebarang bentuk abadilah. Nisbah pada hamba Allah. Atau nama para Nabi seperti nama Muhammad AS, nama Ibrahim dan lain-lain. Bila Rasulullah dibawa seorang kanak-kanak, Nabi kata aku namakan dia dengan nama datukku, Ibrahim. Itu anak Abu Musa al-Ash'ari. Tak nama Ibrahim. Orang kita kan dia dah jadi satu stigma. Mereka kata ini nama-nama lama lah Ustaz. Ini nama-nama Ustaz bagi semua nama antik-antik belaka. Kita nak nama yang segar, yang baru. Rupa-rupa yang segar tu nama lama juga. Yang sudah dikambu, ditanam. Nama pokok-pokok jahiliah. Jadi tuan-tuan hati-hati buat nama ni. Kita bukan mahu maksud oh, terikat dengan nama macam ni. Tetapi hati-hati. Sebab tu saya sebut juga sebahagian namanya. Baik. Dan isterinya keluar. Dan beritahu, ada lelaki lawa datang rumah aku. Menyebabkan kaum Nabi Lut berlari. Yuhra'un, perkataan Yuhra'un daripada perkataan saya sebut Ahra'a ini. Mereka berlari kerana teruja untuk melakukan maksiat. Tuan-tuan kena tahu golongan homoseks, golongan lesbian asalnya mereka tak akan kahwin. Kerana mereka bagaimana pelacur, bagaimana gigolo. Mereka bukan jenis kahwin, mereka jenis orang bermain-main dengan nafsu mereka. Tapi kenapa hari ni orang-orang yang buat homoseks, lesbian, mereka kahwin? Mereka nak daftar perkahwinan sebagaimana di Belanda yang telah dibenarkan secara resmi sebagaimana di 6 buah negara di Amerika Syarikat.
bukan sebahagian negara di Asia Tenggara yang memenangkan perkahwinan didaftarkan, mendapat hak dan sebagainya. Walau sejarah mereka, mereka tak kahwin. Sebab tuan-tuan, benda kalau salah takkan kahwin. Ada tak orang nak kahwin pelacur? Tak ada. Pelacur pun tak nak kahwin. Sebab mereka ialah orang yang berseronok dengan hawa nafsu. Sebab tu bila diceritakan kaum Nabi Lut pantang dengan lelaki lawan, mereka pergi. Bukankah kahwin cara mereka nak mengelabui mata orang. Bila Ishak Manji, dia karang satu buku cinta, kononnya cinta ni tak dilarang oleh Allah Ta'ala, ini fitrah kata mereka, yang berkesudahan Ishak Manji berkahwin. Buku tu masuk kat Malaysia, diharamkan, tapi tetap dibenarkan jual atas sebab-sebab tertentu. Karangan Ishak Manji ini, dan dia keluar dan dia perempuan berkahwin dengan perempuan. Soalannya kenapa mereka berkahwin? Sedangkan sejarah mereka bukan jadi orang berkahwin. Memang berseronok begitu je. Umpama pelacur dan umpama mana-mana kita katakan mumisat, golongan penzina-penzina, golongan sundal ini. Sebab kahwin bagi orang yang ada fitrah mulia. Siapa pun nak kahwin sebab dia nak buat benda yang baik. Wa'imah dia di kalangan orang asli, wa'imah dia di kalangan mana-mana agama, sebut jadi kahwin sebab dia nak melakukannya dengan keadaan halal. Sebab itu Islam mengiktiraf semua perkahwinan. Allah ma'ilah melainkan perkahwinan lesbian dan homoseksual. Kenapa? Sebenarnya mereka ini bukanlah, perkahwinan ini bukanlah satu kebiasaan mereka. Tapi sengaja mereka untuk menjadikan, untuk menipu mata-mata dunia, supaya kononnya tindakan mereka ini perlu diakui, diiktiraf sebab mereka juga berkahwin. Dan mereka cari gereja yang membenarkan. Akhirnya beberapa mereka bertanggungjawab menjadi padri gay. Untuk mengahwinkan pasangan gay dan pasangan lesbian. Ini perbuatan mungkar yang tak pernah dibuat oleh yang ada akal. Maka isteri Nabi Lut melakukan khianat terbesar. Kalau isteri Nabi Lut khianat dia kerana membodohkan Nabi Nuh. Membodohkan Nabi Nuh waktu membina bahtera. Menggunakan kalimah maki kaumnya untuk memaki suaminya. Manakala isteri Nabi Lut membocorkan rahsia. Kedatangan tetamu. Yang dahlah Nabi Allah Lut dalam keadaan tak tahu pun dia rasa beban. Apatah lagi bila tahu. Waktu malaikat ini mengunjungi rumahnya. Dan kadang tak ada orang tahu, dia dah rasa. Kebimbangan dia. Sebab kaumnya akan memantau dia. Tiba-tiba isterinya mengkhianatinya. Kali itu isterinya dimusnahkan. Dibinasakan oleh Allah. Sehingga riwayat sejarah menyatakan isterinya menjadi batu. Sehingga tak mampu bergerak. Beban yang lain dihancurkan. Namun yang penting kita tahu bahawa pengkhianatan dakwah ini berlaku pada orang yang terdekat. Pengkhianatan dakwah. Untuk menunjukkan bagaimana beratnya ujian pada Nabi SAW, terpaksa berhadapan khianat dengan orang paling dekat. Isteri. Ini bukan orang jauh, isteri. Sebab itu Allah Ta'ala mengingatkan pada suami supaya menjadikan isteri mereka ataupun mendidik, bertanggungjawab, menjaga isteri mereka. Jangan isteri penyebab kita jauh dari agama. Biar mereka pembantu kita. Sebab itu kata Rasul, di antara nikmat yang sempurna bila kita dapat isteri yang membantu kita dalam agama. Menyokong kita dalam agama. Namun Allah uji orang yang lebih baik pada kita. Dengan isteri mereka mengkhianati mereka. Sama ada Nabi Allah Nuh ataupun Nabi Allah Lut alaihi wassalam. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Mereka ni bergegas pergi rumah Nabi Lut untuk buat jahat ni. Untuk menangkap pemuda ni untuk mereka berseronok. Dan sebelum itu pun mereka dah buat jahat. Allah menyebut perkataan sayyi'at. Artinya mereka ni tuan-tuan buat jahat banyak. Bukan jahat satu. Sebagaimana yang kita ceritakan sebelum ni, kejahatan-kejahatan mereka bukan sekadar dengan lelaki, bukan kejahatan-kejahatan mereka juga minum arak, kejahatan-kejahatan mereka juga merompak dan sebagainya. Qala ya qaum, Nabi Lut berkata, wahai kaumku, sebagaimana uslub yang digunakan oleh semua para Nabi memanggil kaumnya dengan panggilan lembut, wahai kaumku, wahai rakyatku, wahai saudara-saudara semua. Dia tak sebut, ya fujar, eh celaka semua. Hei penjahat belaka. Hei mujrimun. Hei penjenayah. Tidak. Siasah atau politik memujuk dalam berdakwah ialah cara kaedah yang digunakan oleh semua para Nabi. Sebab ia dakwah. Dakwah ni tuan-tuan, pertama ialah uslub yang digunakan. Yang kedua, kesabaran yang perlu ada dalam berdakwah. Siapa yang kita melihat dia menggunakan perkataan yang lembut. Kemudian dia punya kesabaran, maka dia pendakwah yang sejati. Tapi orang yang tiba-tiba guna benda kerah, bahasa kerah belaka, dia gagal dan menggunakan uslub pada Nabi.
Hatta Nabi Musa bersama Harun bercakap lembut kepada Fir'aun. Bahkan Allah perintah, وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Wahai Musa, wahai Harun, berkatalah kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut supaya dia berfikir dan supaya dia takut pada Allah. Sebab kalau kita guna bahasa keras, orang tak akan fikir. Orang fikir nak jawab balik. Tapi kalau kita guna bahasa lembut dalam semua golongan yang kita hadapi, mereka berfikir ayat. Mereka berfikir. Paling kurang meminimumkan mudarat mereka. Kalaupun mereka tak nak dengar apa yang kita beritahu, meminimumkan mudarat. Atau menempuhkan. Beri tempuh lagi. Maka Nabi Allah Nuh kata, Nabi Allah Lut kata, ya kaum, wahai kaumku, haula ibanati, ini anak-anak perempuanku, hunna atharu lakum, ia lebih suci untuk kamu dengan mengahwininya. Isyarat anakku, kita tahu sepakat ahli sejarah, anak Nabi Lut cuma dua orang. Tapi digunakan perkataan banati. Banati maknanya tiga orang atas. Walaupun bahasa terjemahan secara literalnya banat, artinya anak-anak perempuanku, banati. Haula ibanati, itu anak-anak perempuanku. Kalau seorang hadhihi binti, ini anak perempuanku. Hadhihi binti. Kalau ramai sebut haula ibanati, ini anak-anak perempuanku. Yang dimaksudkan anak perempuan di sini ialah semua wanita-wanita yang ada di situ. Itu anak-anak perempuanku. Kerana para nabi ialah bapa kepada umatnya. Dari sudut sifat kasih sayang, dari sudut sifat mereka ingin mendidik. Semua para nabi ialah bapa kepada umat masing-masing. Maka jelas bila Nabi Lut berkata wanita ini ialah anak-anakku. Hunna atharu lakum, itu kan lebih suci dengan mengahwini mereka. Kata wanita yang melakukan lesbian kerana masalah lelaki yang mengabaikan dia. Sebab itu dalam Islam disyariatkan berkahwin, digalakkan berkahwin, jangan dibiarkan berlakunya nafsu-nafsu songsang. Sehingga Nabi kata, tazawwaju, tazawwaju, kahwin, kahwin, kahwin. Galakkan kahwin, kempen kahwin untuk mengelakkan seks songsang. Kalau ada golongan yang dibiarkan, lalu mereka mencari cara untuk melepaskan hawa nafsu, wa imma mereka berzina, wa imma mereka melakukan perkara-perkara yang terkutuk, terkeji dengan macam-macam cara. Sebab itu perkahwinan ni perlu disokong. Kali itu bila kahwin buat jamuan, datang ramai-ramai menyokong. Menyokong satu sokongan kita semua kepada orang berkahwin. Yang setengah ulama menyatakan wajib menghadiri walimah setengah mereka. Walau jumhur kata sunat menghadirinya. Allahumma illa, melainkan kalau ada maksiat. Seperti lagu-lagu. Dan hari ni hampir tak ada majlis kahwin, tak ada lagu-lagu. Muzik, lagu. Sehingga kewajibannya gugur, sunatnya juga. Sebab tu kalau orang-orang alim kita tak pergi mereka kahwin, tuan-tuan dengan kata hukum sunat, hukum wajib lah. Kerana hukum tu telah gugur. Hukum tu telah gugur. Setengah kita tuan-tuan macam tak peduli buat hukum akam tadi. Mereka nak seorang hadir perkahwinan mereka, tapi mereka buka lagu. Mereka buka muzik tanpa ada batasan syarak. Ya kalau lagu-lagu yang baik, okey lah. Ini tak kira dia berkaraoke sekian-sekian. Akhir gugur, sunat datang. Bukan jadi haram datang. Dia tak jadi sunat datang, haram datang, melainkan mereka datang untuk mencegah. Ini mali-mali perkahwinan. Dan setengah mali perkahwinan hari ini hanya memanggil orang kaya. Sebab itu para ulama bersepakat mana-mana majlis perkahwinan, kalau hanya dipanggil orang kaya, tak dipanggil orang miskin, tidak sunat habis. Tak disunatkan habis. Bahkan makruh habis. Supaya tidak membantu owner dia tu berbangga dengan majlis dia. Ya kalau dah mali kahwin buat kau hotel, bila nak panggil orang miskinnya? Walaupun kita kata ada setengah orang walaupun dibuat kat hotel, dipanggil orang miskin. Bukan dia letakkan mereka ni mukadimah. Tapi masalah kita, kita mengasingkan. Panggil orang miskin dulu, jangan kelabuk, jangan serabuk dengan orang kaya. Itu tak boleh. Tak betul. Sekarang Nabi kata syarul walimah atau syarul ta'am. Jamuan paling buruk dan paling celaka sekali, paling jahat. Yang dipanggil orang kaya, dibiarkan orang miskin. Maksudnya, dia panggil juga orang miskin. Tapi orang miskin ni kena datang awal sikit. Jangan serabut orang kaya. Tu balik. Tak, dia kena bercampur. Campur orang miskin, orang kaya datang sekaligus. Paling kurang orang kaya ni yang pemurah, mengenali orang miskin tertentu untuk membantu. Tak tahu jangan kita buat asing-asing macam tu. Tapi kalau kita buat asing untuk sistem, kita ni buat gini, lorong satu datang 10 pagi, lorong dua datang 9 pagi sebab SOP. Kalau dia buat macam tu, cerita lain lah. Ni sengaja mengasingkan orang miskin dengan orang kaya.
Orang kaya, okay, kat sini. Orang miskin, kemah luar. Orang kaya semua dalam tempat berekor. Sebab apa? Oh, dia kau masuk. Banyak. Orang miskin tak bagi. Ah, ini kat kemahnya. Maka perbuatan ini menjadikan walimah kita seburuk-buruk walimah. Yang tidak didoakan keberkatan. Dan kita pun tak sunnah hadir. Tak sunnah hadir. Tak payah hadir. Jangan beri sokongan kepada orang yang buat walimah dengan kesombongan atau melanggar perintah Allah. Kadang-kadang kesian buat kawan baik ni ustaz. Tapi tentang hukum ni lebih patut kita ikuti. Sebab tu kita agak keras sikit dalam hal ini untuk tunjukkan ketegasan hukum. Dan setiap orang tuan-tuan kena tahu hukum-hukum tersebut. Kembali kepada cerita kita ini. Fattakullah. Maka takutlah kamu kepada Allah, kata Nabi Lut. Wala tukhzuni. Jangan kamu hina aku. Fi dhaifi, pada tetamu aku. Kerana menjadi satu adat dan budaya, tak ada orang boleh ceroboh orang dan ganggu tetamu orang. Tentu kita hari ni kalau tetamu datang kat rumah, orang nak ganggu tetamu kita, mana boleh aib. Dan ini tak boleh dibuat, dilakukan oleh mana-mana orang. Walau sekalipun orang-orang jahat. Kata Allah lagi, dalam lisan Nabi Allah Lut, alaysa minkum rajulur rasyid, tak ada ke rasyid di kalangan kamu? Rasyid ni siapa ni? Orang cerdik. Tak ada ke orang cerdik di kalangan kamu? Yang boleh nasihat? Yang jadi bodoh belaka ni? Eh, Nabi-Nabi tak cakaplah tentang bodoh ni. Kasar. Dia kata, alaysa minkum rajulun rasyid, tak ada ke orang bijak sikit? Yang boleh menasihati. Dia kan tetamu, jangan usik tetamu. Tentu orang yang buat benda haram ni, dia tak akan cukup dengan benda haram yang sudah terhidang, dia akan buat juga benda lain. Ada orang tuan-tuan secara bebas main pelacur. Tapi dia tetap merogoh juga. Padahal ada pelacur dah main. Dia dah langgan pelacur 10,000 orang. Panjang dia hidup 10,000 orang. Ini bukan reka betul. Ada yang langgan pelacur dalam setahun 500 orang. Tapi dah masih sama cenderung mereka untuk mengambil, melanggar hak orang lain dengan merogoh pula. Padahal mereka sudah terbuka untuk buat benda haram. Ini kaum Nabi Lut sudah terbuka. Sudah banyak jantan-jantan dekat kaum mereka. Dah cukup. Dah nak usik juga dalam. Begitu orang jahat. Dia takkan cukup. Macam orang tamak. Walau dia ada harta bilion, dia pergi curi juga harta orang miskin. Dia pergi tipu juga orang-orang miskin. Harta dia bilion. Kerana bila seorang buat benda haram, dia akan dikenai penyakit bala dengan kefakiran. Tak cukup. Ada orang ni tuan-tuan bila dikahwin dengan cara yang betul cukup. Yang ni dah cukup dah kahwin. Tapi yang buat benda haram ni tak cukup. Dah habis dipelacurkannya pun masih tak cukup. Aku cenderung untuk rogol juga. Maka ini cerita perbuatan haram. Kerana Allah Ta'ala menarik keberkatannya. Maka akhirnya dia cenderung juga untuk buat jahat yang lain, jahat yang lain. Qalu, kaum Nabi Lut berkata, laqad alimta, kan mu dah tahu. Kamu kan sudah tahu. Malana fi banatika min haqqin, kami tak berhajat dengan perempuan. Wa innaka la ta'lamu ma nurid, kamu kan tahu apa kami nak. Dah tahu kan kami nak apa? Dek, biasanya mereka, mereka cuma bercakap bahasa isyarat ni. Kan dah tahu apa kami nak? Dah tahu. Ya, orang-orang jahat ni tuan-tuan tak perlu diberitahu dia nak buat jahat. Sebab kita tahu dia dah nak buat jahat. Qal, kata Nabi Lut, lau anna li bikum quwwah. Dia berkata pada tetamunya, wahai tetamu aku, sedih juga tak boleh pertahankan kamu. Kalau sekiranya aku gagah, au awi ila ruknin syadid, atau aku ada grup, aku ada kawan-kawan, aku ada kumpulan yang gagah, nescaya aku pertahankan kamu dan lawan. Kalau aku gagah lah, kalau aku boleh bertempur lawan semua ni, aku belasah semua, aku buat. Untuk menjaga hak tetamu. Kalaulah aku ni ada kumpulan yang boleh tolong aku, nescaya aku akan lawan mereka. Tapi aku tak ada apa-apa. Ketika mana malaikat melihat Nabi Lut dah cemas, takut. Macam saya dah sebut, malaikat ni tuan-tuan, dia tak akan suka lihat orang dalam keadaan cemas atau takut. Sebagaimana apa yang dibuat pada Ibrahim. Ibrahim cemas, Ibrahim takut. Maka malaikat beritahu kami siapa. Bukan sehingga Ibrahim selesa lalu boleh bincang lagi dengan malaikat. Demikian Nabi Lut. Qalu, malaikat berkata, ya Lut, wahai Lut, inna, sesungguhnya kami, rusulu rabbik, malaikat-malaikat Tuhan. La yasilu ilaika, mereka tidak mampu mendekati. Ini tetamu yang datang. Ketika mereka datang, Nabi Lut pun tutup pintu. Dan mereka bercakap melalui perantaraan pintu. Dan mereka terus goyangkan pintu dengan kuat.
untuk memasukinya. Nabi Allah Lut mengunci sekuat-kuatnya. Maka malaikat kata, jangan bimbang. Biarkan mereka masuk. Biar mereka pecahkan. La yasilu ilaih. Mereka tak akan boleh sentuh. Fa'asri. Maka keluarlah malam ini. Bi ahlika, dengan keluargamu. Yang dimaksudkan keluarga ialah dua anak perempuannya. Bi qati'in minal lail. Malam yang masih berbaki ini. Dah dekat nak subuh dah ni. Artinya mereka yang mengepung Nabi Lut, memberi tempoh Nabi Lut untuk lepaskan tetamu. Nabi Lut tak nak lepaskan tetamu. Bukan mengunci pintu. Mereka terus mengepungnya sehingga satu waktu mereka ingin kita katakan memasukinya secara keras. Maka ketika itu Nabi Allah Lut berasa begitu cemas. Dan masa itulah malaikat mengaku, kami ni malaikat. Mereka tidak akan dapat menyentuhmu. Kamu keluar ikut belakang. Keluar dan kami akan menghadapi mereka. Wala yaltafit minkum ahad. Dan nanti bila keluar, pesannya ialah jangan paling belakang. Ini jangan pandang belakang. Bukan nama filem. Ini ayat ni. Wala yaltafit minkum ahad. Jangan seorang pun pandang belakang. Sebagai satu perintah Allah yang simple. Kerana perintah Allah ini dilanggar oleh isteri Nabi Lut. Isteri Nabi Lut memang dah patut dimusnahkan. Tapi Allah yang maha penyayang tetap beri lagi ujian dengan perintah Allah. Kalaulah istrinya tak berpaling, dia saya selamat. Jangan berpaling. Itu dia perintah. Jangan paling. Illa ra'atak. Melainkan isteri kamu akan berpaling. Di sini malaikat mendedahkan siapa pengkhianat. Kerana Nabi Lut berfikir, siapa beritahu? Siapa beritahu? Kadang-kadang kita pun blur nak cari siapa beritahu. Maka ketahuilah benda itu ada pengkhianat. Kalau isteri Nabi Lut boleh khianat, sementara yang lain-lain. Innahu musibuha, sesungguhnya kadang kejadian itu musibuha, isteri kamu juga akan terkena. Ma asabahu, apa yang mengenai kaum kamu. Inna mau'iduhum subh, dan waktu kamu untuk keluar, waktu mereka dibinasakan ialah waktu subuh. Yani sebaik saja lepas subuh mereka dibinasakan. Alaysa subuhu biqarib, bukankah subuh dah hampir? Bila Nabi Allah Lut kata, wahai malaikat, boleh tak kita keluar awal sikit? Keluar awal sikit. Kata malaikat, keluar sebelum subuh, keluar. Kami nak keluar awal sikit boleh? Tak, bukankah subuh dah dekat? Kejap lagi. Lepas itu kamu keluar. Perintah keluar juga mesti perintah Allah. Mereka keluar sebelum subuh. Dan selepas subuh, kamu yang akan dibinasakan. Falamma ja'a amruna, bila datang ketentuan kami. Ja'alna, kami jadikan aliyaha, permukaan atasnya, safilaha, menjadi bawahnya. Artinya diangkat bumi sadu. Diangkat bumi Amura. Diangkat bumi Kutum. Diangkat bumi ini, lima bandar utama. Diangkat sampai datang batu yang merejam mereka. Rejam. Supaya seorang pun tak akan terselamat. Diangkat, kemudian direjam. Kemudian diterbalikkan. Maklubah, terbalikkan. Macam nasi maklubah. Diterbalikkan. Dan dihempakkan. Supaya tidak ada seorang pun yang hidup. Dan setiap batu tadi sudah ada tanda nama. Batu yang dihujani yang Allah Ta'ala sebut. Wa amtarna 'alaiha, dan kami curahkan, kami lontarkan ke atas negeri itu hijaratan, batu min sijil, daripada api neraka. Mandud, yang datang bertali arus. Yang datang bertubi-tubi. Perkataan mandud bertubi-tubi tanpa berhenti. Umpama hujan yang turun. Arti diangkat kemudian batu bertubi-tubi. Kemudian diringkukkan, jatuh batu terus bertubi-tubi. Kehancuran mereka. Musawwamatan inda rabbik. Di mana batu tadi ada tanda. Musawwamah ada tanda. Setengah ulama kata, dia ada tanda yang ini. Nama-nama setiap pelaku. Untuk menunjukkan pelakunya dilaknat seorang demi seorang. Bukan cerita sekampung. Seorang demi seorang kena. Wama hiya minal zalimi nabi ba'in. Dan cerita orang zalim ini tidak jauh daripada kamu, wahai Muhammad. Allah ingatkan cerita ini pengajarannya kepada orang Mekah. Yang lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah kemusnahan kaum Nabi Lut itu begitu hampir. Baik, apa cerita kaum? Ya, kaum Nabi Lut ni ada dua golongan. Satu golongan yang menceroboh rumah Nabi Lut, satu lagi yang berada di rumah masing-masing. Tidur. Yang mereka ni tak tahu benda tu. Tapi mereka juga pelaku homoseksual. Mereka juga pelaku kejahatan-kejahatan. Cuma sebahagian yang serang. Ketika mana mereka menolak pintu tadi sehingga mereka dapat menghancurkan pintu. Lalu malaikat Jibril berdiri di hadapan mereka. Lalu malaikat Jibril sebenarnya disebut dalam ayat yang lain, kita akan sampai ayat tadi. Dengan sekali satu kipasan atau dibasang sayapnya,
menjadikan semua mereka mata buta. Mata mereka semua jadi buta. Bila masuk, sebab saja mereka menceroboh masuk rumah Nabi Lut, mata mereka buta. Lalu mereka meraba-raba dan berlanggar sesama sendiri. Lalu mereka menjerit keluar semua, keluar. Di dalamnya ada ahli sihir yang hebat. Kerana mereka buta itu, mereka kata dalam tu ada ahli sihir. Mereka ingat ahli sihir itu lebih jahat pada mereka. Mereka lagi jahat. Dibutakan mata mereka, lalu mereka meraba-raba keluar ketakutan. Ia berlaku pada waktu malam. Dan sebahagian mereka yang sedang tidur. Hari itu mereka mula rasa macam lain. Tidur, benda itu diangkat. Diangkat dan keadaan semua mereka tidur. Yang sebahagian yang tidur tadi. Sehingga mereka mula mendengar suara yang pelik, aneh. Dengan kokokan ayam, dengan bunyi kambing, bunyi lembu. Sebab binatang-binatang ini lebih alert dengan malapetaka berbanding manusia. Binatang tuan-tuan dia tak tidur macam kita. Kita kalau tidur sungguh, tidur mati. Tak sedar berlaku apa. Binatang mereka tidur tak macam tidur kita. Sebab tu tak ada binatang yang tak terkejut tidur, tak ada. Tak ada orang pun kejut binatang. Eh, bangun, tak pernah. Binatang selalu kejutkan kita. Bangun. Binatang tadi mereka menyedari setiap perubahan alam. Setiap kali perubahan alam, pernah satu kajian dibuat. Bila mereka lihat reaksi ikan-ikan di laut setiap kali berlaku gempa bumi dan laut. Mereka mendapat isyarat daripada ikan tadi mengeluarkan bunyi dan isyarat untuk menunjukkan malapetaka itu akan berlaku. Mereka tahu lebih cepat, lebih pantas daripada yang lain-lain. Ini menunjukkan bagaimana kita katakan kekuasaan Allah dalam memberitahu makhluk-makhluknya. Kalaulah binatang-binatang tadi sebab mereka tak berdosa, mereka ini diberitahu awal, apatah lagi orang yang taat pada Allah. Maka Allah Ta'ala akan beritahu pada mereka lebih awal kebinasaan suatu perkara. Sebab tu tuan-tuan, kita diberitahu awal sebelum berlaku kiamat. Kiamat ni akan begini, akan begitu. Diberitahu awal supaya kita bersedia. Dan kita juga diberitahu awal tentang bila kematian kita. Kita diberitahu awal. Kita dah tahu kita akan mati. Tu kita dah diberitahu awal. Sebab tu kita bersedia dengan ibadah. Dengan taubat. Dengan segala perkara kebaikan. Kalau binatang boleh diberitahu awal oleh Allah dengan semua kejadian yang akan berlaku sementara orang beriman. Setiap kali orang beriman, setiap kali orang bertakwa, mereka mentaati Allah, maka Allah akan menyampaikan pada mereka berita-berita yang akan menjadikan mereka lebih bersedia. Sebab itu mereka bersedia dengan taubat, mereka bersedia dengan kebaikan, dan setiap kali berlaku kematian, Allah Ta'ala tutup kehidupan mereka dengan husnul khatimah. Kerana persiapan dan persediaan mereka sebagai satu anugerah Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.